Semuanya, jumpa lagi denganku, Sapa Nyan. Nyan, kali ini gue mau berterima kasih banyak kepada kalian semua karena ya, channel gue udah nyampe 5.000 subscriber. Oleh karena itu, pada video kali ini gue akan meminta Springtrap untuk memilih komentar yang paling banyak ditanya di YouTube gue, dan akan gue lakukan semacam jujur atau berani gitulah. Dan ya, kali ini gue yang ambil alih. Hahaha. Sopan dikit bisa nggak sih? Kan Sapanyan sendiri yang milih gue buat jadi MC. Hahaha. Ya udah, lama-lama gue bakar lu. Oke kawan, jumpa lagi denganku Springtrap yang tampan dan juga berani, dan kalian harus pilih gue sebagai presiden dengan hashtag jangan promosi hal gak berfaedah, kelinci. Lakukan dengan benar atau kubakar kau, kelinci. Oke, kawan-kawan, seperti yang dikatakan oleh Sapanyan, kali ini gue akan memilih komentar yang paling banyak kalian minta. Dan ya, ini dia komentarnya. Itu bukan komentar request. Oke, teman-teman, ini dia komentar yang paling banyak diminta. Jadi, Sapanyan, kamu membacanya kan? Karena aku akan menyalakan kameranya sekarang. Dan aku akan buat dia gak akan ganggu video ini. Face reveal. Dan ya, aku ini memang cewek. Ya, aku memang agak gemuk karena semacam ya setelah pandemi gitu, jadi aku agak males gitu ya. Diam di rumah aja, makan, tidur, main game, ngerjain tugas, ya gitu aja rutinitas sampai jadi ya segini. Gue udah face reveal. Jadi sekarang ngapain? Udah ya, nggak jadi, kita udahin aja videonya ya. Sampai jumpa lagi, dadah ya, dadah. Sorry, aku hanya bercanda. Jadi ya, sesuai dengan keinginan kalian, aku ini face reveal. Iya, ini wajah gue. Iya, kalian mau bilang gue ini gemuk atau ini cewek atau apa, iya nggak masalah. Dan ya, tunggu sebentar. Dan ya, kenapa ruangan ini gelap? Karena ini sudah malam. Jujur, ini udah malam-malam banget ya, karena gue memang punya waktunya setiap malam doang. Ini ada cahaya senter. Lalu ini memang malam dan rumah gue itu dingin banget, makanya gue pakai kostum kayak di tempat yang ada saljunya. Ini jaket ya, ini sarung tangan, ini topi anget. Tapi maksudnya bukan aku kedinginan banget sampai kayak orang sakit, tapi ya, kalau malam itu kita harus jaga kesehatan, guys. Karena teman-teman, cuaca di malam hari itu jelek banget, dan kalau kalian kedinginan terus-terusan, mungkin kalian bisa sakit keesokan harinya. Oke, guys, jadi sesuai dengan yang kukatakan tadi, kalau gue ingin baca komentar, tapi sebelum gue baca komentar, kalian perlu lihat dulu ini. Saat kalian lihat postingan yang kemarin, kalian, gue nyuruh kalian buat ngecek link, bukan? Ya, link ini nih, link ini. Dan kalian pikir ini adalah link donasi kan? Tapi kalau kalian pencet linknya, kalian akan terkejut banget. Karena, tunggu sebentar. Ya, karena pada tanggal 31 Desember yang lalu, gue punya subscriber cuman 123. Ya, 123 doang loh. Dan ya, jujur,
karena gue dulu sempet ngikutin Mia Aug, jadi dulu juga gue sempet pikiran buat main game. Tapi gamenya game Android semua, bener, game Android semua. Dulu laptop gue gimana ya? Lebih parah daripada laptop yang sekarang. Tapi ya, seperti yang kalian lihat, subscribernya cuma 1, 2, 3. Hingga akhirnya gue berhenti. Ya, gue berhenti. Cepet banget berhentinya. Ya, tapi itu gak masalah. Dan ya, mari kita kembali lagi ke postingan yang sebelumnya. Ini kita hapus aja. Dan di postingan ini, saat kalian lihat komentar, gue dapet komentar dari seorang yang tidak terduga, yaitu adalah Dini Dia Azam Gamer Z. Ya, dia adalah yang bikin game Dark Knight Chapter 1, ye. Enggak cuma dia dan timnya tuh ya sebutnya. Dia dan timnya. Oke, jadi dia ngomong Happy New Year everyone. Maaf kalau gue telat meriliskan gamenya karena WiFi rumah rusak. Dan ya, udah diperbaiki. Berita baik, hari ini bakal rilis gamenya dan mempunyai 2 level 4 challenge. Tunggu sebentar, komentar. Ada komentar dia lagi deh. Oh, ini nih. Oke. Halo Kak Sapanyan, Full Fashion sudah rilis. Kalau ketemu bug bisa report ke gue. Dan ini adalah link gamenya. Mari kita download gamenya. Oke, jadi gamenya ini ada di Game Jolt. Oke, kalian bisa download dengan link yang aku taruh di deskripsi, atau kalian bisa search dengan nama Dark Knight Chapter 1. Oke, dan wow, untuk game luar biasa ukurannya cukup kecil ya. Ini sangat luar biasa bagus. Dan ini free, kalian bisa lihat ini free, gratis. Dan oke, jadi di bawah ini itu ada informasi-informasi akan game. Ya, dan daripada banyak basa-basi, mending kita langsung aja main gamenya, oke? Tunggu sebentar, oke? Tunggu sebentar. Oke, gue siap. Oke, ini ada logo Azam Gamer Z. Iya, kau yang membuat game, aku tahu kau. Ini Gamer Z 60 official. Pernah komentar sekali dah, kalau nggak salah. Dua kali, iya. Oke. Warning, this game contain facing like loud noise and a reasonable amount of jump scare. Headphone are pieced. Ini aku udah pakai headphone nih. Atau ini headset namanya, aku nggak tahu ya. Oh. Kok agak ngeri ya? Kok dianya ngeri ya? Dia ngeri banget dah. Jadi dia kayak habis dipukulin loh. Dia bonyok. Oke, jadi ini udah malam dan Oke, teman-teman, selamat datang di Dark Knight Chapter 1. Dan ini adalah game buatan Azam Gamer Z, yang mana dia sering komen di video-video YouTube gua, bahkan postingan gua. Dan kalian juga pasti udah tahu dia pakai profil glitch trap kalau nggak salah ya. Ayah, what? Aduh, ini headset gue pakai volume tinggi loh tadi karena musiknya lumayan enak, dan tiba-tiba musiknya jadi keras dong. Jadi karena ini udah malam banget dan gue udah kedinginan banget, dan ya, dengar musik tadi doang gue udah kaget banget dah. Untung gue ditemenin oleh The Cat. ini bantal. Tapi ini boneka ya. Ini bantal. Ini bantal. Oke, pokoknya ini aku perlu aja kalau misalnya ada jump scare atau apa-apa. Oke. Jadi daripada banyak basa-basi lagi, mari kita coba main Dark Knight Chapter 1 ya. Tunggu, setting dulu, lihat dulu. Dan ya, kalian tahu ini mouse gue masih nyangket loh. Lu coba nggak tahu. Oke, ini game. Please jangan ada jump scare ya di awal-awal, tolong ya. Jangan ada jump scare, gue takut banget dah. Tunggu, ini ada suaranya gak sih? Gak ya, gak ada suaranya nih. Awas kalau jump scare. Ini mau kasih jump scare atau gimana ini?
Oke, ini udah malam pertama dan gue nggak paham sama apa yang tadi di awal. Yang gue lihat tadi itu cuman logo Ajam Gamer Jet dan what the actually? Hey, alamak, ini Bonnie tapi di mananya? Diam dulu deh, tah, diam. Ini Bonnie tapi tangan, nah ada tangan. Oh, Bonnie, tangan Bonnie, lengan Freddy, telinga Freddy. Oke. Kan enggak? Oh, bisa guys. Ini ceritanya kita di mana? Di lift kah? Ini di sister location kah? Oh iya, kayaknya iya, ini lift deh. Ini bisa dipencet enggak? Ini kayaknya terlalu sensitif ya mouse gua atau tangan gua yang terlalu gemeteran. Serius gue takut banget sama jump scare ya. Ini udah malam soalnya. Gue enggak mau ngebangunin orang lain, oke. Okay. Mau dipencet dong hidungnya? Oh, enggak ada. Kukira bakal ada suaranya loh. Oke. Aku panggil deh. Mip. Oke, bisa lihat ke belakang enggak? Oh, enggak. Oke, lihat ke kanan dong. Kanan bawah. Pertanyaannya adalah gue harus ngapain di sini? Apa gue harus ngeliatin Bonnie terus-menerus atau gimana? Kok gelap? Kok gelap? Gue sekarang ada di mana, guys? Kok gelap? Please jangan ada jumpscare-jumpscarean ya. Aku aku mendengar suara, enggak tahu suara siapa. Mungkin itu Freddy yang bonyok tadi ya. Aku enggak tahu itu Golden Freddy atau Freddy, kita sebut aja Freddy bonyok. Karena ya dia kayak udah habis dipukul. Ini yang nangis Freddy atau kamu Azam? Lucu banget dah. Enggak, sebenarnya serem. Karena aku enggak bisa lihat apa-apa. Aku enggak bisa lihat apa-apa. Apa yang harus aku lakukan? Oh, aku bisa. Aku cuma ngeklik mouse gua dan sip complete. Tunggu sebentar. Hey doggy, udah main lagi. Wah, tunggu. Ini tangga mungkin deh. Apa aku harus turun? Atau aku naik? Kayaknya aku harus turun deh, tapi gimana cara turun, bro? Apa aku harus pakai mouse? Pakai klik? Ah, kenapa jangan banyak gerak dah? The question is, bagaimana cara gue untuk turun? Bagaimana cara gue untuk turun, bro? Gue bisa lihat sekeliling. Ini tangga kan? Gue gak bisa turun. Aku klik semua yang ada di keyboard gua nih. Apakah turun atau enggak? Enggak. Aku klik mouse gua. Enggak turun juga. Ini aku masih di atas. Gimana caranya turun? Bro, ajarin aku caranya turun tangga dong. Hey, gue gak bisa turun. Bomat. Oke, gue udah coba semua cara, mulai dari ngeklik kanan, kiri, bawah, ini scroll, bawah, atas, bawah. Aku udah gerak-gerakin mouse gua, udah jadi puter-puter, ayo. Tapi gue nggak turun. Gimana caranya gue turun? Gue nggak bisa turun. Naik nggak bisa. Turun nggak bisa. Mungkin ini bug mungkin ya. Oke, gue akan restart dan coba lagi apakah ini bug atau bukan bug, atau karena gue yang memang gak bisa turun aja. Oke, kita coba untuk turun. Kita coba untuk restart gamenya. Oke, tunggu sebentar. Oke, guys, jadi kita kembali lagi ke level tangga dan
Gue yang gak bisa ke atas, dan gue coba mouse gue ke bawah. Dan gue klik 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 atau scroll 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 dan klik kanan klik kanan klik kanan. Gak bisa lagi. Gue gak tahu gimana caranya turun tangga. Gue gak bisa turun tangga. Tunggu. Gue merasa dibodohi. Ternyata bukan. Sebelumnya gue pencet bawah itu pencet arrow ya, atau bisa dibilang panah. Tapi ternyata untuk turun ke bawah bukanlah pakai arrow, melainkan pakai huruf. Yang lebih tepatnya adalah ASWD gitu ya. Dan ngapain gue restart coba? Ngapain gue restart? Ah, sudahlah. Oke, mari kita coba turun ke bawah. Oke, gue pencet S ya. Dan ini lagi turun tangga. Sambil ke atas bisa enggak? Dari ke atas, sambil turun. Tunggu sebentar. Biar atmosfernya lebih kerasa. Tapi enggak ada suaranya. Ini enggak ada suaranya. Oke, enggak apa-apa. Oke, gue turun kanan kiri, gue. Apakah akan ada yang ngeganggu gue ini? Kalau gue enggak lihat tengok kanan kiri. Enggak ada kah? Kadang ngeganggu gue? Enggak. Gue turun aja langsung, ha? Oke, gue turun tangga. Ini turun tangga kan ceritanya? Iya, ini turun tangga. Ngapain? Kan sipnya udah beres. Lalu kenapa kita malah ke bawah tanah begindang? Iya kan? Sebelumnya ada tulisan sip sudah selesai. Atau bisa dibilang kerjaan sudah selesai. Lalu kenapa kita kerja? Kan sipnya udah beres. Tunggu, ini gambar apa ini? Ini gambar glitch trap kah? Oh, kuning. Oh, coklat. Oh. Ini tempat apa ya sebenarnya ya? Ini ada sirkus baby, ini ada Freddy, ini ada Golden Freddy dan juga Golden Bonnie mungkin deh. Lalu ini ada ini. Tunggu. Lalu aku kalau ada apa-apa aku harus gimana? Apa aku bisa nutup pintu? Pencet ini? Mip mip mip. Enggak. Ini bisa dipencet hidungnya enggak? Diam diam diam. 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 Tunggu sebentar. Tunggu, aku mau pencet hidungnya. Aku enggak bisa. Aku mau pencet hidungnya. Ih, susah banget dah. Ih. Ya sudahlah. Oke, kita kamera lagi dan ini nggak ada apa-apa di sini ya. Ini sirkus baby masih diem. Tunggu, itu apaan tuh? Itu kabel. Oke, ini nggak ada apa-apa. Ini Freddy masih sini dan kalian masih sini. Mip, 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 mip. Pertanyaannya apa yang harus aku lakukan kalau misalnya ada animatronik di depan mata? Masa aku segini ginian? Serius bu? Tunggu, kita akan tunggu di sini. Nggak ada baterainya kan? Nggak ada baterainya kan? Ini kenapa ada glitch trap coba? Aku bener-bener mau pencet hidungnya. Mip. Oh, nggak ada suaranya. Sungguh sangat sia-sia aku mengejar hidung ini. Oke, aku bisa pencet hidungnya? Enggak. Oke, di sini ada apa? Ini kok ini tempat apa ini? Ini tempat spring trap kah? Oke, ini. Jadi, pertanyaannya adalah aku harus ngapain? Aku harus ngapain, bro? Ini udah jam 2, cepet banget jamnya. Aku harus ngapain? Oh! Siapa kamu? Apa aku harus buka kamera? Atau aku harus tutup kamera? Masalahnya ini gak ada pintu, gak ada senter, gak ada apa-apa. Oh, aku tunggu jump scare aja. Aku udah putus asa. Aku putus asa. Tunggu dulu. Tapi tadi sirkus baby ada, Freddy ada, Golden Bonnie dan Golden Freddy mungkin ya. Aku gak tahu nama mereka. Anggap aja Golden atau kuning, si kuning, dua kuning ada. Lalu ini siapa yang matanya berwarna? Tunggu, aku bisa pencet sesuatu gak? Aku pencet-pencet keyboard lagi nih. Ternyata nggak ada yang bisa aku lakukan.
klik kanan, klik kiri, klik kanan, kiri, kanan, kiri, scroll, scroll, scroll. Enggak. Apa aku akan di jump scare? Aku mati atau gimana? Aku harus gimana ya? Kalau aku enggak ngeliat dia, takut di jump scare aku. Dia jump scare enggak sih? Coba balik lagi. Oh, enggak, dia enggak jump scare, guys. Ini apa? Kamu apa? Kamu apa? Kalau aku buka kamera, aku di jump scare enggak? Haruskah aku buka kamera? Atau jangan buka kamera? Buka? Jangan. Buka? Jangan. Jangan, jangan, jangan. Aku beneran gak mau kena jumpscare. Ini udah malam banget. Aku gak mau ngebangunin seisi rumah dan juga tetangga. Tapi gak apa-apa ya. Aku buka kamera. Semoga kamu hilang. Mata. Lampu. Oke, ini masih Circus Baby di sini. Ini nggak tahu nggak ada. Ini Freddy masih di sini. Lalu ini Golden Goldenan di sini atau kuning di sini. Dan apa aku kena jump scare kalau aku tutup? Apa aku kena jump scare atau enggak? Aku kena jump scare nggak? Coba ya. Ternyata aku kena jump scare. Jujur gue udah deg-degan banget karena takut kena jump scare kan. Biasanya kalau ada animatronik di depan dan saat kita buka kamera, plup, kita kena jump scare. Tapi ini enggak, dia ngapain coba? Kamu lampu center? Aku nggak tahu harus gimana. Serius dah. Jadi ini ceritanya makhluk apa ini dan mau apa dia? Apa dia mau nge-jump scare atau gimana? Jujur gue bawa boneka ini itu untuk ya biar gue ada teman aja gitu. Gue gak punya teman. Apalagi ini malam-malam. Kita lihat lagi kamera untuk terakhir kali dan ini gak ada apa-apa di sini. Lalu di sini ada Circus Baby yang warnanya biru bajunya. Ini gak ada apa-apa juga di sini. Aku gak bisa kanan kiri kan? Gue benar-benar bingung. Gue buka kamera, gue di jump scare sama si kuning, tapi di jump scare-nya di kamera. Dan yang di depan itu matanya lampu. Tadi si kuning itu matanya merah sebelah. Faster before you... Oh, kau Fred Bear. Hey, kau Doge. Kamu paham? Aku aja bingung. Tunggu, tadi kan sip udah beres, bro. Kamu ini yang jump scare gua, ada masalah apa, huh? Coba kita cari lagi animatronik apa yang matanya seperti lampu itu gak ada di sini kan? Lu kenapa jump scare gua lewat kamera si Freddy, huh? Oke, okay. Apakah ada mata lampu lagi di sini? Mata lampu? Ayo, mata lampu. Kamu, aku bakal lihat kamu terus biar kamu gak jump scare gue. Tapi enggak, aku bosen kalau lihat kamu terus. Aku lebih kasihan sama Freddy. Dia berdiri tanpa kaki. Kakinya cuma satu, tapi dia bisa berdiri seperti itu. Wow, sungguh luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Oke, apakah ada mata lampu lagi sini? Ayo, mata lampu, mata lampu. Aku masih gak paham mata lampu. Beep, 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 beep.
Hey, Dodi, kamu tahu nggak apa yang kupikirkan saat ngeliat poster Rockstar Freddy? Mungkin itu Rockstar Freddy bukan? Soalnya ada bintangnya soalnya. Itu dia pegang pegang koin atau pegang cupcake atau pegang anak ayam ini. Aku yakin kalau ini Rockstar Freddy, berarti diam dulu bisa nggak ini? Eh, diem, diem, kameranya diem dong, diem. Aku yakin kalau ini beneran Rockstar Freddy, pasti dia itu pegang koin. Ya, karena dia kan suka bilang, please deposit 5 coin. Atau bisa dibilang ya, tolong masukkan 5 koin. Itu meskipun gak ada suaranya, tapi gue kaget loh. Sama ini mata yang tiba-tiba muncul. Oke, gue liatin ini terus sekarang. Gue akan lihat kau. Gue akan liatin kau. Fredbear. Fredbear kuning. Kuning. Tapi gue penasaran dengan yang lainnya. Tapi yang lainnya diem kan? Cuman lu dong. Oke, jadi kita bisa melihat di sini ada Rockstar Freddy, yang mana ini sebenarnya Freddy biasa kan? Atau ini Withered Freddy yang nggak rusak? Ini rusak sih. Ini Withered Freddy bukan? Anggap aja ini Freddy biasa. Ini kuning. Fredbear, ini Fredbear ya. Ini Spring Bonnie dan Fredbear, oke. Tapi kamu siapa? Aku yakin kalau ini mungkin shadow animatronic, tapi karena kita nggak bisa ngelihat bentuknya yang kayak gimana, aku masih akan nyebut dia mata lampu. Serius, ini apa ini? Dan gimana cara aku ngehilangin dia? Apa aku harus tutup buka ini kamera terus sampai dia hilang atau gimana? Enggak, dia nggak hilang-hilang. Aku pencet nih, nggak hilang. Aku lihat Freddy lagi? Enggak. Tunggu dulu. Sebentar, kucing. Aku mau lihat ini. Itu gambar apa? Itu gambar. Oh. Tunggu, balik lagi ke sini. Kalian tahu nggak? Ini kalau kalian bisa ngelihat yang di sebelah kiri, belah kiri dekat tempat yang gelap itu, kalian bisa ngeliat sebuah poster yang mana terlihat seperti Toy Freddy. Yang mana kalau nggak salah di situs game joltnya Azam Gamer Z itu adalah Dark Knight Chapter 2. Serius, ini baru bikin Chapter 1 tapi udah proses Chapter 2. Keren banget dah. Oke, gue udah lihat ini dan gue nggak kelihatan lagi apa aja ini di sini. Gue bener-bener kaget mulu ngeliat mata lampu ini. Oke, lalu di kamera 5 coba. Ini kamera 5 suka susah dipencet ya. Oke, di sini nggak ada yang aneh-aneh. Cuman ini kabel aku hampir... Tadi sebelumnya aku mikir kalau itu adalah... mangle atau enat loh. Kabel ini nih, kabel yang ada di atas ini. Kamu masih di sini? Nggak bosen apa liatin gua? Atau liatin kamu? Ya, liatin gua kamu. Gua kamu. Kamu suka yang mana? ya nggak usah dijawab. Takut gue kalau kamu bener ngejawab. Oke, lalu di sini ini tempat apa? Coba aku mikir ini kalau sorry. Sebenarnya aku awalnya mikir kalau ini tempat spring trap loh. Kayak di Five Nights at Freddy 3 itu kan kacanya sebesar gini gitu. Tapi ada spring trap gak di sini? Ini ya, spring trapnya belum jadi. Oke, lalu tunggu, aku masih belum selesai lihat ini dan gue masih nggak paham. Lu ngapain di sini? Oke, lalu di sini di camp 4 ini cuman ada Freddy doang ya. Ini poster bukan? Bukan ya? Ini jadi maaf guys, aku ngelihat layar aku bener-bener maju gitu karena apa? Karena itu lampu dan jadi layar gue agak gelap gitu karena gue mata gue kena lampu, bro. Ini malam-malam. Oke, udah jam 5, gue akan perhatiin lu. Gue lihat lu. Gue perhatikan lu. Kok dia hanya ada dua? Gue mau nangis dah. Dia hanya ada dua. Yang satu dia lagi tampil, yang satu dia lagi jump scare gua.
Oke, sip complete. Dan apa yang akan terjadi? Kamu kucing, pergi dulu ya sebentar. Aku takutnya ada sesuatu yang aneh lagi di sini. Oke. Ini apa? Oh, ini ventilasi A, B, C, D, E. Kamu paham? Oh, paham dia. Ya. Jadi mungkin kalau aku salah huruf mungkin. Oh boy, tunggu. Aku di kostum Freddy kan? Tunggu, kenapa aku cuma bisa kanan kiri doang? Aku mau ke bawah. Aku cuma bisa kanan kiri doang. Oke, itu gambar yang cukup mengerikan, sangat mengerikan. Wow, mengerikan sekali. Kenapa kamu datang? Disuruh. Jika kamu datang, aku akan membunuhmu. Kamu mau dibunuh loh sama dia. Dadah. Jadi aku harus apa sekarang? Masalahnya kursor gua gak ada. Ini waktunya untuk menghancurkan dia. Siapa dia itu? Dia. The monster will beginning. Monster akan dimulai. Memulai. Now, into the chapter 2. Kalian tahu kenapa apa alasan gue sedih? Gue gak paham. Gue beneran gak terlalu paham. Tunggu, kita bisa lihat setting. Ini dari awal aku pencet setting, ini gak pernah berfungsi ya. Jadi ajam kamu perbaiki. Sorry, maksa ya aku. Extra bisa. Oke, ini karakter. Karakter ini, mana namanya ini? Ini Fred Bear ya. Oke, ini. Oh, kamu gak punya tangan. Aku baru tahu kalau kamu gak punya tangan, bro. Confused. Kalian tahu kan kalau si Freddy ini tadi dia bisa berdiri kan? Dia bisa berdiri. Lalu kenapa di sini gak berdiri? Lalu kenapa dia nggak punya kaki? Kemana kakinya? Sudahlah. Jadi di sini cuma ada Freddy, ada tunggu. Di sini ada Fredbear kuning, di sini ada Bonnie kuning, di sini ada Freddy coklat. Dan mata lampu itu siapa? Dan sirkus babynya kenapa nggak dimasukin, Bambang? Sirkus babynya mana? Sirkus baby biru itu. Baby biru berarti ya. Oke, behind the skin. Behind skin. Tapi aku gak terlalu paham dengan kode-kode beginian. Tunggu dulu. Kalian ingat kan? Kalau gue dari tadi cek kamera, tapi nggak ada scan, rere scan, atau bisa dibilang scan langka tentang ini, tentang
boni kuning yang ada di mana ya ini? Tempat makannya sebutnya apa ya? Di restoran utama mungkin. Bukan. Sebutnya apa? Ruang makan pokoknya ya. Nggak ada scan di mana boni ada di ruang makan. Oke, lalu ini ruangan yang tadi yang gue pikir ini tempat spring trap. Dan ya, ini ternyata cukup luas ya, tapi kita nggak bisa ngelihat ke sini, ke kiri ya. Kita cuma bisa lihat di kanan doang. Oke, lalu tempat berikutnya. Wait, nggak ada tempat berikutnya, bro. Oh, udah. Oke, ini yang tempat pertama atau bisa dibilang office kita. Dan gue benar-benar nggak tahu gimana caranya kalau ada animatronik di depan mata kayak tadi. Kayak mata lampu itu. Dan ini mungkin ini adalah rare skin ya. Bisa dibilang ya Easter egg mungkin. Karena gue gak ngeliat animatronik yang bergerak tadi. Dan ini bagus bedah. Dah. Oke, ini masalah karakter lagi. Mana Circus Baby-nya dan mana si mata lampu? Bener, gue bener-bener penasaran dengan si mata lampu loh. Oke. Exit. Dan jujur gue masih takut sama lu. Tapi ada bedanya ya, ini yang ini dengan yang tadi di dalam game. Kalau kalian lihat dengan jelas, ini matanya gak merah. Lu matanya gak merah kan? Sudah. Lalu ini masalahnya settingnya gak bisa dipencet. Lalu sekarang kita ngapain? Dan pertanyaan gue adalah, kenapa lo nge-jump scare gue? Apakah itu tanda jam 6 pagi? Kenapa lo jump scare gue? Hah? Siapa namanya? Fredbear? Kuning? Wah, ini musiknya tapi bagus banget dah. Oke, gue tutup dulu headsetnya agar lebih enak ya. Jadi teman-teman, inilah Dark Knight Chapter 1 yang mana baru aja gue selesain sampai tamat. Dan sorry banget, gue masih gak terlalu paham gimana caranya main. Jadi tolong ya, yang bikin game ini tolong ajari gue cara mainnya. Terutama gimana kalau ada animatronik lampu depan mata. Apa yang harus gue lakukan? Apa gue harus... apa? Gue udah cobain bola kanan, bola kiri. Dan juga aku udah cobain buat buka tutup, apa namanya, kamera. Dan gak ada yang terjadi. Yang terjadi malah gue saat lihat si Freddy malah kena jump scare dengan si Fredbear. Lalu saat gue ngeliatin Fredbear dan Spring Bonnie, gue di jump scare lagi sama Fredbear. Itu tanda jam 6. Lucu banget. Pokoknya ya, sebenarnya udah bagus mengenai tempat-tempatnya, animatroniknya. Cuma ada satu hal yang kurang buat gue, yaitu kurang jelas. Iya, kurang jelas. Coba kalau misalnya di awal mungkin pakai Pongai, oke? Jadi misalnya Pongai-nya akan ngasih tahu tentang, hey kamu, kalau ada animatronik, kamu harus buka tutup kamera secepat mungkin. Misalnya begitu. Ya. Begitu mungkin. Karena gue bener-bener butuh tutorial. Jangan sampai kayak tadi gue turun tangga aja harus nge-restart ini 3 kali. 3. Bener, yang pertama itu ya tadi gue gagal turun. Yang kedua itu laptop gue yang error. Yang ketiga, nah yang ketiga itu baru berhasil saat gue pencet huruf S. Jadi ya, ini cuma saran gue, kalau bisa tambahin tutorial sedikit aja. Misalnya ya cara untuk turun tangga. Mungkin cukup aja segitu. Mungkin nanti akan gue lanjutkan di deskripsi atau di komentar. Dan ya, jika kalian penasaran, kalian juga bisa mainin gamenya dengan link yang sudah tertera di deskripsi. Dan ya, kalau kalian sudah main, tolong berikan kritik dan saran di komentar atau di channel Azam Gamer Z-nya langsung. Ya, jadi ya. Dan ya, mungkin cukup sekian untuk video hari ini. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan, terutama kesalahan gue nggak bisa turun tangga.
Dan ya, gue tunggu game keduanya yaitu Dark Knight Chapter 2 yang mana gue enggak tahu kapan lo rilisnya. Ini aja udah lama banget ya rilisnya, dan kamu udah proses dengan Dark Knight Chapter 2. Wow, itu sungguh luar biasa sekali. Dan ya, gue minta maaf sekali lagi atas kecerobohan gue yang gak bisa turun tangga sampai gue harus restart. Ini malu. Oke, sampai jumpa lagi di next episode. Dadah! Yeay!